Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Pantai Barat Pangandaran. Nah, ini saya di sekitar pos 3 ya. Di sekitar panggung Skywalk. Tuh, ada nelayan yang akan melaut. Sebelah sana. Nah, seperti inilah situasinya di Pantai Barat untuk sore ini tanggal 1 Desember tahun 2022. Kita lihat ke sini. Tuh, kondisi ombaknya bagus tuh. Dan ini sedang surut ya. Sebab kalau sedang pasang itu bisa sampai tuh yang basah itu sampai sana ya. Tadi cerah ya. Sekarang mataharinya tertutup awan. Awan sudah mendung. Awan menghitam. Di sini juga ada yang sedang main pasir. Tuh, anak-anak kecil main pasir. Itu lagi ya. Tuh, udah naik perahunya. Tuh, perahunya tuh. Kita lihat ya, sampai ke sana nanti tuh. Ke tengah. Ke arah tengah. Oh, kalau sudah ke tengah, sudah cukup airnya untuk mesin ya, baling-baling mesin. Sama ke sana. Dia, oh itu tuh pada main poli. Tuh daki itu tadi nak korsi. Oh itu tuh lagi pada mantai ini. Banyak motor.
kita lihat ke pantai. Ke sini. Ini saya berada di depan Hotel Malabar ya. Sekitar Hotel Malabar. Kita lihat ke pinggir pantai. Ada pohon waru sedang berbunga tuh, daunnya berjatuhan. Kita lihat di sini tuh banyak yang sedang mantai-mantai. Ini ada pohon cemara di sini. Tuh ada yang main bola tuh di pinggir. Ada yang main voli juga. Nah, seperti ini situasi sore ini di Pantai Barat Pangandaran sekitar Hotel Malabar. Tuh kesananya juga tuh ramai. Ini banyak net-net voli ya. Ini di belakang saya juga banyak yang sedang mantai ini. Tapi sunsetnya ini tertutup awan. Sini aja yang gak backlight. Nah, seperti inilah situasi sore ini hari Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022 di penghujung tahun ya, tahun 2022. Sebulan lagi kita akan memasuki tahun 2023. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke tahun 2023. Dan alhamdulillah hari ini, sore ini kita berjumpa kembali dengan sore hari yang cerah, sore hari yang penuh keberkahan. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu dengan video saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.